lah, apa galerinya. Tapi itulah karakter dia, itulah yang memeriahkan lagi All Together Now Malaysia. Yes, masa betul, kedua ni. Betul. Tan, kalau kau nak tahu, kita punya recording tu memakan masa lebih kurang mungkin ada dalam 10 jam. Betul. Lebih, kurang lebih lah, sebab kita start shooting dalam lepas Zuhur. Lepas tu kita akan break asar. Lepas tu break maghrib. I think sampai malam dalam pukul 11.30 malam macam itu. 12. Kan betul tak? Betul. 12 itu. Lepas tu settle je. Kita orang balik. Tahajud apa semua. Kita doa siapa yang akan dapat RM50,000 tu. Dan balik pada soalan shooting lama tu. Benda wajib yang awak selalu bawa sewaktu pergi ATN ni kan. Saya selalu bawa tote bag saya tu. So tote bag saya tu akan mengandungi. Mengandung tote bag awak? Mestilah dia akan mengandungi, takkan kosong eh. Tak mengandung. Bukan saya pakai cincin. Awak nampak tak? Okay. Saya dalam tu ada akan ada macam maybe some chocolate ke. Benda-benda yang macam boleh macam apa, isi perut sikitlah. Macam kacang-kacang ke. Gula-gula berangin ke. Paling selalu coklat lah. Awak selalu bawa coklat. Paling selalu coklat dengan gula-gula berangin. But not just that tau. Diorang juri-juri kat ATNM ni suka bawa makanan. Bawa kopok lah. Kadang satu bandel lah bawa kuih raya. Kan? Memang kalau tengok off record dia, memang wish. Makanan tu macam-macam. Lagi banyak daripada juri. Juri ada 50. Makanan dia macam buat bolak. Kalau kat ATM tu. Dia betul. Macam. Semua orang akan bawa masing-masing. Juri yang paling banyak bantu awak waktu ATM? Juri yang paling banyak membantu saya, I would say sebab saya duduk betul-betul di hadapan Dato' Syafinah Selamat. Jadi yang selalu kita perbincangan saya tu selalunya akan dengan Dato' Syafinah, Abang Ajay, Liza. Even Pak Neil, Kak Liza and Kak Jack sometimes. Itulah yang selalunya area-area situ je lah yang kita akan membincangkan together-together. Yes. Tadi saya ada baca komen. Siapa sebelah Ubay ni. Yang ini Syahila. Nama saya Syahila Hamzah. Nice to meet you. Jadi Wani so respon kat komen. So saya respon kat komen korang sekarang ni. Okay. So ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya pergi ke next soalan. Nampaknya tiada soalan. Okay, Nana ada tak episode 3 ni? Nana mana ni? Nana mana? Nana banana tak ada Nana banana tak ada. Nana tak ada kot. Nana yang korang cakap tu tak ada. Nana banana tak ada. Yuti nanti jangan lupa masuk All Together Now ya. Jadi tuan-tuan dan bapak Ubay dah okey ke? Saya dah okey alhamdulillah. Wah, makin meriah ya bila nak respon kat komen, makin meriah diorang. Ya, ya 3 tambah 1 ya. Ya, ya. Jangan lupa 3 tambah 1 yang akan berlangsung maybe bila? End of this year lah. Ya, end of this year. Saya, Syah, Mamat dan juga. Kita orang keluarin sebab beli bahan barang untuk kita orang punya program. Anyway, itu bukan program hari ni. Okay. Dan, bila apa yang buat awak turn off? Kalau dari segi peserta lah. Kalau diorang ada suara yang ataupun persembahan yang tidak stabil. Contohnya macam saya memberikan peluang. So bila saya macam kira macam saya tak tunggu, saya terus tekan je macam lepas. Okay, diorang kata okay dah boleh undi sekarang. So saya terus tekan. Lepas 10 second. Lepas 10 second, 10-15 second. Lepas tu saya tekan. Sekali tu dia nyanyi tiba-tiba macam tu kan. Lepas tu saya akan macam kenapa aku tekan? Tapi kan macam tu kan? Kebanyakan juri pun macam kita orang. I mean, samalah. Benda tu, muka saya tak boleh nak sorok lah. Memang dia macam gitu. 10 second tu dia excited. Masa 15 second dia terkucil. Terkucil. Amir, risau. Lepas tu, bagi tahu sikit, shout out sikit. Kenapa dua ni kena tonton All Together Now musim ni? Okay, kenapa kalian semua harus tonton All Together Now Malaysia season 2 ini? Kerana ada saya sebagai juri buat kali pertama untuk ATNM. Dan juga, of course, ada peserta-peserta yang, ramai peserta yang luar biasa. Setiap minggu tu akan ada apa kira macam yang unik-unik lah. Macam pada malam ni. Episod malam ni. Korang kena tengok. Kejap lagi pukul 9 malam. Okay. Okay, korang memang kena tengok sebab dia ada beberapa peserta yang sangat unik. Unik. Sangat unik. So korang kena nantikan.
Dan malam ni ada satu sejarah lah tercipta. Dia bukan memori saja boleh tercipta. Sejarah. Memori tercipta. Itu sejarah tercipta malam ni. Tak tahu apa surprise dia, korang kena tengok lah. Pukul 9 malam ni. So, pada korang semua, jangan lupa tengok dekat Astro Ria jam 9 malam ni. Dan hari Isnin kita ada Live Plus punya pula. So malam ni korang boleh undi peserta kegemaran korang. And then nanti malam Isnin tu pula kita ada Live Plus. Itu lebih mendalam dia pergi mengenai all together. And to be honest, Live Plus pun ada melibatkan juri-juri juga. So korang semua jangan lupa untuk tonton, sebab kita ada main game lah. Jawab soalan dan sebagainya. Daripada 50 orang juri ni, setiap juri mempunyai personality yang berbeza-beza. Jadi korang kena saksikan. Ada yang kelakor, ada yang seorang tu gagap, ada yang bela ayam, ada yang sedap tak sedap. Tekan aja. Betulkan. Alamak, ada juri semangat. Aku yang faham. Juri semangat. Kita ada juri semangat kan dalam ATNM. Kalau korang nak tahu siapa, korang kena, dia akan tekan untuk semua orang. Betul. Asalkan maka orang tak kosong. Yes. So dia adalah salah seorang juri yang menutup aib para peserta. Walaupun dua orang. Okay. So apa pun, korang jangan lupa tengok video-video menarik untuk All Together Now ni dekat website Gempak, iaitu gempak.com/alltogethernowmalaysia. Betul. MY. So Mamat MK kenapa tak masuk Ubai? Mamat akan ada dekat salah satu episode. Mamat ada dalam satu-satu. So korang kena nantikan. Okay? Mamat jadi juri ya? Jadi juri. Korang level dia bukan menyanyi apa, level dia juri. Exactly. So korang jangan lupa tengok lah All Together Now Malaysia jam 9 malam ni. Dah nak start dah ni. Dah boleh duduk depan TV tu, standby apa, kopok ke apa kan. Ayak ke apa, aku goreng nugget ke, tengok dengan family apa semua. Betul. Okay. Betul. So itu sahaja daripada kami. Yep. Sebab kami pun nak pi rumah, nak pi balik tengok ni lah All Together Now ni. Ya, betul. Malam ni dia ada buat lawak. Kalau kau nak tengok dia buat lawak, pergi tengok All Together Now malam ni. Yes. Alright. Bye-bye popcorn. Take care korang semua. Thank you for having me. Terima kasih Gempak untuk interview saya. Terima kasih Ubai. So itu je lah daripada kami, okay? So kami minta Ubai, saya tak ada jadi juri. Okay. So pergi 104 Astro Ria 9 malam. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Tata. Ding 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 ding.